Mantap! Ya, selamat datang buat Om Indro. Ini karena ada Om Indro, jadi kita namanya bukan ADP lagi karena udah ada Om Indro. ADI. Pak It. Hah? Pasha Andre Indro Dan. Nangkep banget D-nya. Mau juga Padi. Pasha Andre Dan. Indro Dan. Pak It itu terkaitnya sama. Padi bener, Padi kan. Oke, ngomong-ngomong soal... Jadi Warkop juga sekarang udah bukan DKI lagi. Oh, jadi udah? DKW. Apa itu? Dono Kasino Wafat. DKW ya. Tadi kita nyanyiin lagu-lagunya Warkop ya. Benar. Itu legend banget. Legend banget itu. Jadi di Ada Show ini malam hari ini kita akan ngebahas lagu-lagu yang pernah dinyanyikan di soundtracknya Warkop. Bukan cuma soundtrack, bikin pernah punya album ya? Iya. Ada album, ada setiap album lawak juga tetap ada lagunya. Ya, nah ini banyak ya, tadi kita nyanyiin lagu Mama Yukero. Terus Kumba Kumba Kero. Itu sama Mama Yukiro ada kakak? Enggak, dia sepupuan mas. Dari ibu. Dari ibu jadi sepupuan. Itu sebetulnya kalau diteliti sebenarnya juga enggak, itu anak angkat. Anak angkat doang, cuma namanya mirip Kero. Terakhir. Mau sampai kapan saya panjangin tuh? Ya udah sambil ngobrol, oh iya dipakai dulu facetnya. Iya ini. Mari berdansa, mari bergembira. Na 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 na. Itu lagunya tuh. Saya termasuk salah satu fans Warkop juga, Om Indro. Terima kasih. Iya, fansnya Warkop kalau nggak salah namanya Vekop ya? Iya, mana ada? Vekop itu. Fans Warkop. Bukan, apa sih sama fansnya? Bukan dia, bukan. Fans Warkop bukan Vekop. Vekop. Apa itu? Hah? Apa namanya? Belum pernah. Alhamdulillah. Tapi yang ciri khas juga kalau di Warkop itu apa? Selain lagu-lagunya, celetukannya apa? Apa ya? Warkop itu yang terkenal itu? Tuh. Apa, salah coba? Satu jargonnya nih. Kalau lagi kasino manggil Indro. Gila lu Indro. Ya. Nah itu top banget itu. Selain itu apa lagi? Apa lagi ya? Yang paling khas. Cewek cantik dan seksi. Oh benar. Disebutnya adalah bidadari Warkop. Bidadari Warkop. Ya, ini kita lihat nih ada beberapa tayangannya nih. Undang ya. Ini salah satu bidadari. Salah satu bidadari yang di film Warkop. Ya, ini dia. Silakan. Teteh dia, Permatasari. Hai. Nah, inilah dia. Dia Permatasari yang pernah sempat ikutan juga join di Warkop ya sebagai bidadarinya Warkop atau sebutannya Warkop Angels ya. Warkop Angels. Kalau Mbak Diah ini di film atau di sinetronnya? Di film. Di film juga pernah ya? Film. Yang film apa waktu itu ya? Saya duluan dong. Saya duluan dong. Sama satunya lagi ada dua. Saya ada dua di terakhir-terakhirnya itu saya duluan dong sama duluan saya aturan dong. Main. Oh, aturan main. Oh, itu juga Bebas aturan main. Nah, kita akan lihat ini ada siapa saja yang pernah menjadi bidadari-bidadari Warkop. Oke, ini dia kita lihat. Kayaknya semuanya dulu diborong sama Warkop ya? Iya, benar. Film ada lagi tuh. Film lain kayaknya jadi enggak seru itu. Bukan diborong. Kita duluan yang pake, kita duluan make lah. Maaf. Kita duluan yang menjadi bintang tamu, bintang tamu. Jadi kita duluan, jadi bukan diborong sama kita. Tapi kenapa memang harus itu om ya, cewek-cewek cantik kita harus gitu ya? Iya, karena sebetulnya... Sambil duduk om. Oh iya, monggo Mbak Diah. Monggo. Mbak Diah nih saya ketemu dulu pertama nih, masih gijis-gijis. Sampai sekarang. Masih kinis ini aja. Masih kinis juga sekarang. Saya masih punya rambut sampai udah nggak ada masih begini. Jadi kan sebetulnya ramuannya kan kayak gitu. Ramuannya itu film itu semua film sebetulnya kan kayak gitu. Betul. Cuman nggak tahu kenapa karena Warkop ditonton jadi selalu yang diklaim Warkop pakai cewek cantik dan seksi cuman kita. Kayak gitu. Ada juga dulu Lia Waroka ya, Om Indro ya. Lia Waroka ada juga ikut. Banyak kok.
Tetilis Indriati. Tetilis Indriati, betul. Terus Fortunella. 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 Fortunella kemana sekarang ya? Itu dia. Ya. Itu dia. Saya masih kecil aja ngeliat Fortunella tuh. Ini mukanya jahil banget ngomong Fortunella. Kenapa sih? Kenapa emang? Kok ada sesuatu kayaknya nih? Gimana mas? Enggak. Kenapa sih dia? Saya udah hafal semuanya. Oh gitu? Mas Indro, iya. Rini Esbono? Rini, ah? Rini Esbono gak pernah? Rini Jamannya agak kejauhan ya? Agak kejauhan, jaman-jaman. Rini Esbono. Fortunella gimana Fortunella? Gak tahu. Mas. Sampai sekarang. Bener. Fortunella kalau kamu dengar ya, di banyak yang nyari. Iya. Aku ngefans banget sama dia loh. Hei, jangan lu. Kita yang main bareng dia ngefans banget. Kalau gitu kita coba tantang Om Indro. Ya. Semua ya, Om Indro, Pasha, Boni, ya. Lu juga ikut Bon. Ya. Kita bikin pantun lewat lagu dulu terkenal banget, Andeca Andeci itu masuk salah satu lagu hits yang isinya pantun. Andeca Andeci la bora, bora bori. Andeca Andeci la bora, bora bori. Pasha. Paling enak ya non nasi mangga muda. Kalau yang matang mbak dia, tolong petikin. Kalau kawin mbak dia, pilih yang muda. Mbak dia gak bisa, jangan takut, kita ajar. Andeca, andeci, la bora, bora bori. Andeca, andeci, la bora, bora bori. Dari Jakarta ya nona, ya nona datangnya cinta. Dari mbak dia ya nona datang ke ada show. Andeca andeci ya bora, bora bori. Andeca andeci ya bora, bora bori. Hei, tawa-tawa. Mikir. Kenapa pak? Andeci ya bora, bora bori. Balik lagi di Ada Show. Mantap. Masya, silakan. Ada yang mau ditanya? Gua sih sebenarnya pengennya, cuman gua enggak enak, Dre. Kenapa? Ya maksudnya kan Om Indro ini kan gimana ya? Dari dulu kan dikelilingin sama cewek-cewek cantik, syutingnya segala macam. Iya, enggak apa-apa dong. Boleh ditanya dong. Enggak apa-apa nih Om Indro. Apa nih? Ya maksudnya penasaran aja. Ya masalahnya ya maksudnya kan Om Indro kan ya pasti kan kalau syuting ada break syuting apa namanya ada break dulu istirahat gantian Om Kasino Om ini apa Om Dono syuting dulu dan sebagainya kan ya. Nah waktu kayak istirahat gitu Om Indro pernah ngegodain apa namanya sesama teman main film nggak ya misalnya kayak Mbak Dia nih hari ini ada di sini nih pernah digodain nggak maksudnya nggak sama jangan gitu Mas Indro kalau sama aku baik banget jagain banget udah kayak adiknya. Jadi nggak pernah digodain nggak pernah kalau Mas Indro nggak pernah. Ntar dulu pas lu kenapa jadi itu sih pertanyaan makanya gua tadi Pak bukan Dre gua bilang apa kan kita kan tahu sendiri kita kan sama-sama ini juga belum jangan nih. Ya. Maksudnya, tapi Om pernah nggak? Kenapa sih nanya mulu? Ampun Pas ya, ampun lu gue doain kan jadi gubernur DKI dah. Bener. Nggak pernah, Mi? Hah? Nggak pernah? Bener Mbak Dia? Tanya aja. Nggak pernah. Kalau sama aku sih nggak ya. Kalau sama Mbak Dia nggak pernah? Nggak. Alhamdulillah. Ya Allah, Mbak Dia nih. Wah, dia emang dari dulu baik bener. Baik kan? Pernah. Untung gak ngomong, gue dulu zaman SMS, gue SMS dulu deh. Lah, itu ngomong. Wah, berarti pernah dong. Mbak Dia serius? Enggak, SMS ngasih tahu Mbak Dia nanti syuting jangan lupa ya. Enggak. Kan gue merangkap unit. Ngingetin. Tapi jujur aja, Mas Indro kalau sama aku baik banget. Perhatian. Baik banget. Perhatiannya gimana? Karena aku tahu tipenya Mas Indro itu seperti apa. Maaf ya Mas, kan cerita lama. Katanya baik banget. Enggak,
tipenya yang lain, bukan tipenya aku, Mas Hendro. Tipenya gimana tipenya? Pokoknya yang tinggi-tinggi, yang putih-putih. Tinggi-tinggi, putih-putih? Matanya putih? Dia mau bilang tipe gue nenek-nenek, rambutnya putih. Tapi Andre wajar ya, maksudnya kan Om Hendro ini kan mainnya udah dari tahun 79. Gue baru lahir bro. Tahun 79? 79 gue baru lahir, Om Hendro udah main film. Gue sebetulnya sekarang juga baru lahir loh. Waktu itu baru lahir? Oh film pertamanya setahun ya? Sebenarnya baru lahir, tapi tiba-tiba, loh kok gue udah gede gitu. Cuman maksudnya, apa namanya, pasti gak ada yang gak kenal sama Om Hendro lah. Iya, iya. Ya keuntungannya itulah. Kan? Oh? Keuntungannya sampai sekarang itulah, gak ada yang gak kenal lah. Semua rata-rata kenal ya? Iya, rata-rata. Legend lah, pasti kenal semua. Warkop. Jadi Pasha sempat nonton film Warkop? Banget. Atau 79 masih kecil banget. Banget, ada yang 80-an. Yang 80-an dia udah nonton. SD nonton Warkop? Sebetulnya iya. Gak nonton Warkop, nonton Mbak Diahnya sebetulnya. Iya. Aku kan terakhir. Ini kan kelihatan muka-mukanya bengal-bengal. Kok jadi muka-mukaan ini? Ternyata dari semua orang yang kata Om Hendro enggak apa kenal dengan Om Hendro, ada juga loh orang yang enggak tahu tentang Om Hendro. Loh, ah, serius? Ada. Bener-bener nih. Oke, ini kita lihat aja nih, ada beberapa Vox Pop orang-orang yang enggak kenal dengan Om Hendro. Kita lihat. Adek, tahu Warkop enggak? Apa itu? Itu Warkop DKI yang ngelawak itu loh. Enggak tahu. Om Hendro, udah pernah lihat belum? Di TV? Belum pernah? Yang main Warkop DKI? Tuh Om, gak kenal Om. Kalau bisa Andre milihnya yang baru lahir. Kenapa? Tadi Om Hendro bilang, Mak. Maksud gue manusia, Andre. Nah itu manusia. Belum jadi banget. Tadi bilangnya semua gak ada yang gak kenal gue. Itu buktinya gak kenal. Ya maksudnya yang umuran-umuran kita dah. Gitu. Gue punya cerita dikit mengenai anak. Jadi suatu saat gue makan sama keluarga nih. Masih keluarga, masih ada istri ya segala makan sekeluarga sama anak-anak. Di belakang gue ada anak juga lagi makan sama keluarganya. Anaknya sekitar umur 8 tahun, 9 tahun deh gitu. Gue dengar bapaknya bilang, hey, itu tuh yang kamu kemari tuh Om Hendro Warkop tuh. Filmnya hampir tiap hari kamu tonton tuh videonya gitu. Udah, gua udah enggak dengar lagi enggak lama gua kita makan belum kelar nih anak nyamperin. Om, maaf mau tanya. Om bapaknya Om Hendro ya? Tuh. Berarti dia emang kenal sama Hendro. Ya. Tadi kan gue bilang Hendro Warkop dia kenal sama Om Hendro nggak kenal. Nah itu dia ngeliat ini orang masa yang kayak di film, yang di film rambutnya masih ada. Masih ada ini enggak? Kan ini botak mana ini gremosnya kumi apa putih? Berarti kakeknya nih jangan-jangan. Nah makanya ini kalau nggak bapaknya kakeknya. Ini kita lihat nih ya, ada Mbak Diah dulu pernah. Bukan pernah, emang ikonnya si manis jembatan Ancol. Iya. Iya kan? Tuh. Kayaknya di mana-mana tuh kalau ngeliat Mbak Diah tuh, wih si manis jembatan. Iya, iya. Di luar pun juga gitu, sehari-hari gitu ya? Iya, masih kayak begitu. Kalau orang-orang yang mungkin yang pernah lihat pasti lupa nama aku pasti si manis ya gitu. Kita mau ada sketsa sedikit ya tentang si manis jembatan Ancol. Jadi, kamera, action. Boleh juga. Ada cewek cantik. Boleh juga nih. Tapi kok diem ya, Andre? Shh, bro. Mbak. Ada cewek nih, bro. Cantik banget. Yoi, kita godain aja. Yuk. Cantik. Wah, cantik-cantik kok senyumnya kayak gitu, Andre? Bohong, dia pura-pura nih. Hai, Mbak. Udah punya cowok belum? Aku masih jomblo nih. Gimana? Mas itu. Samsul. Ini temennya. Saya pikir gapura. Oke, tiba-tiba dia ketawa. Makin ini dong, makin penasaran. Tadi gue godain tuh tapi dia jawabnya ketawa doang sih. Udah, ayo ikut aku kamu lanjut. Kayak om-om itu. Mbak, mau ikut aku enggak Mbak? Kemana mas? Naik mobil, jalan-jalan muter-muter Ancol. Langsung dia nyuruh
Ozi. Apa Nek? Temennya dateng, temennya dateng. Eh, cawa-cawa, mikir. Kenapa Mas? Om, lu mau godain Desa? Desa kan yang ngomongnya. Iya, yeah, Desa. Mau godain. Kita kan nggak tahu, kita kan lagi sendiri Om. Eh, kita juga jomblo. Siapa jomblo? Zaman dulu mana ada jomblo kata-kata. Apa kita lagi single. Kita single. Lu apaan ya? Ngerti pasti temennya Mas Boy. Ini dia... temennya Mas Boy ini pasti. Iya. Temennya Mas Boy kan? Temennya Mas Boy kan? Bukan. Bukan. Beda, kan? Beda. Mas salah. Lu sangka gua Emon. Salah, salah. Beda, beda. Salah. Ngapain bela-belain dia? Ini teman gue namanya Karina. Hah? Karina. Karina. Makasih. Luar biasa. Gimana mau takut orang serem gitu. Oke, tadi sudah mempraktikkan karakter saat Mbak Dia menjadi si manis jembatan Acol. Ini ada juga gerakan fenomenal dari Warkop yang begitu terkenal sampai saat ini. Chicken Dance. Itu dia. Oke, silakan Om Indro. Adegan gue nendang Pasha itu ada juga di videonya, di filmnya. Ada. Kita lihat yuk, ini dia nih, tayangan ini. Oke, ya udah nanti kita akan lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetapi ada show! Kalau tersenyum... Oke, ada bunyinya. Iya, terakhir. Kalau ngeden... Bro, kita di ada show ini ada segmen bikin lagu atau challenge lagu nih Om. Lagu untuk Teh Dia ya? Teh Dia. Membayangkan tentang Teh Dia ya? Iya. Pernah kusangka di balik diammu tak pernah kusangka balik anggunmu, ternyata dirimu enak hantu. Eh, sembatan aja. Iya. Ternyata dirimu hantu, ternyata dirimu. Oh. Hantu. Terakhirnya kok hantu. Ternyata dirimu hantu, ternyata dirimu hantu, ternyata dirimu hantu. Maksudnya dibalik keanggunan, dibalik diam, kecantikan, kemanisan dia itu dia. Kenapa, Ma? Enggak. Abis ini Om Indro. Plus, 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 plus. Tentang si manis. Dulu, ya memang dulu. Adalah sebuah kisah seru di mana kisah ini mengenai setan yang cantik dulu ya, ya memang dulu si manis
jembatan Ancol yang melegenda itu. Namun tidak selegenda itu kalau tidak dibawakan dengan baik. Belum, masih ada lagi. Dulu, tetaplah dulu seorang yang cantik menjadi setan si manis. Legenda itu sekarang menjadi milik dia, Permata Sari. Tetap manis. Keren, awas, biar keren gak, banget, biar enggak merinding. Mas. Biar enggak merinding jadi bungsu gini dulu. Oke ya, sudah semua ya. Andre. Sekarang Andre. Andre nih sekarang. Gua harus nih. Ya. Harus dong. Aduh. Boleh pakai itu? Siapa namanya, Mas? Takdut. Si manis jembatan Ancol. Wajahnya cantik, rambutnya panjang. Pakai baju putih, bodinya seksi. Si manis jembatan Ancol, punya temen palenye botak. Kalau tertawa hihihihi, kalau tertawa hihihihi, kalau tersenyum hihihihi, si manis jembatan Ancol. Si manis senyumnya manis sekali. Kalau tertawa, kalau menangis, kita gabungin. Kalau tertawa, kalau tersenyum, kalau menangis. Kalau tertawa, kalau tersenyum. Kayak ada bunyinya. Iya, terakhir. Kalau ngeden. Oke, thank you ya. Terima kasih semua. I love you. Halo, terima kasih. Dre, ya, kita ajakin Om Indro dong. Seberapa warkop Om Indro? Kita lihat video yang pertama. Apakah radio? Ya, apa itu? Cat yang jelas, cat tembok. Dan cat ini harus dicampur kalau enggak salah ya. Masih ingin kau Minro? Kurang ingat gue. Tapi ada cat tembok, pokoknya ada. Pokoknya ada cat temboknya ya. Ada cat tembok. Coba kita putar yuk. Kita cek nih, bener enggak nih? Cat tembok. Tembok frekuensi sebuah alat pemantau. Ingat lo Om Indro lo. Oke. Oke. Lanjut. Video berikutnya. Ayo. Dono Wilwotikto Condro Dinoyo Joyo Sentiko Bangun Tirjo Kusumo. Oh itu namanya Om Dono ya? Dono. Namanya Om Dono ya. Itu Om. Coba kita buktikan. Selamat. Selamat. Masih ada sekali lagi, Andre. Roger, Roger, YC Zero, Charlie Golf, Quebec Romeo turun. Nah, itu dia. Kalau nggak salah ya. On frekuensi, oke. Oke, Om Indro, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lanjut. Mbak Dia juga. Jangan kemana-mana, tetap di Ada Show. Ada Show, mantap. Ayo, ayo lo.
kan koleksi. Ada waktu? 10 juta dolar. Salah. Haiya. Sekarang ini kita robah ya. Oke. Biar merasakan. Orang yang di atas biar merasakan di bawah. Yang di bawah biar merasakan. Ya kan? Saya akan menjadi host. Ya? Ya. Ya menemani saya. Iya, saya menemani Mas Ibu. Ya. Oke ya. Oke. Jadi peraturannya begini. Ini sebetulnya game. Seberapa warkopkah kalian? Okay. Nanti kita tampilin juga film misalnya. Coba tolong tebak judulnya. Oke. Okay. Ya. Judul filmnya? Enggak, judul sandiwara ya. Pertama kita akan lihat dulu videonya. Silakan. Semanggi tahu kan? Tahu. Nah. Nih. Ini jembatan Semanggi. Ya. Ya. Kasih tahu film apa? Judul filmnya ini kalau nggak salah Kesempatan dalam Kesempitan. Oh. Sempat dalam sempit. Kesempatan dalam Kesempitan. Kira-kira ada sanggahan? Kesempitan dalam Kesempitan. Apa tadi? Kesempatan dalam Kesempitan. Iya, betul. Kalau nggak ada tulisannya nggak ingat gua. Ya, kan kita nonton bro. Makanya gue koleksi filmnya Warkop loh, kok situ bisa tahu? Gue apalagi gue. Oh, koleksi? Iya. Wah, saingan nih berdua nih. Ya, selanjutnya. Uwe Wombo Aruko. Ya, Mas Andre. Andre. Silakan. Ayo, ayo loh, ayo loh. Kan koleksi. Ada waktu? 6 juta dolar. Salah. Dongkrak antik. 6 juta dolar ya. Dongkrak antik. Banyak banget. Salah. Satu aja. Dongkrak antik. Dongkrak antik. Oke, dongkrak antik. Kunci di situ ya. Oke. Ada sanggahan? Pintar-pintar bodoh. Kita lihat jawabannya. Jawabnya adalah pintar-pintar. Yes! Bro katanya. Katanya itu koleksi bahaya banget ya. Susah lu ngapalin film Warkop banyak kan? Bahaya. Oke, selanjutnya. Dre, masa lu enggak tahu, Dre? Jadi ya udah lu dulu deh, lu deh. Nah. Nah. Ya gue kasih lu Dre. Itu bisa diatur. Ya, bener. Gak mau berubah? Gak. Hah? Gak. Kita lihat jawabannya. Itu bisa diatur. Gue mah warkop banget gue bro. Hebat. Warkop banget gue. Posisi 2-2 ya, posisi 2-2. Selanjutnya. Seberapa warkop kalian? Ya, ini adalah antara dua nih. Apa? Gengsi dong. Gengsi dong atau apa terserah. Atau mana tahan ya? Ya terserah. Apa? Yang mana? Gengsi tolong dong, dipilih salah dong. Satu ya. Gengsi dong. Udah pasti? Pasti. Pasti? Pasti. Gengsi dong ya. Yeah. Gengsi dong. Yeay. Berikutnya seberapa warkop kalian? Maju kena mundur kena. Hah? Maju kena mundur kena. Jawabannya? Maju kena mundur kena. Ya. Masih ada. Kita warkop banget ya. Dah. Ini ada pocong-pocong ini, setan kredit. Oke. Salah. IQ jongkok. Yes, benar. IQ jongkok.
Aku Joko bro. Lu gak warkop lu bro. Enggak, ini setan kredit nih. Enggak warkop bro. Setan kredit enggak pakai pakaian itu. Setan kredit saya silat. Saya pakai itu yang kayak gitu. Yang joget sama. Mas sama pocong. Pocong. Maaf. Oke deh. Terima kasih Om Indro. Terima kasih Mbak Dia. Dan di Ada Show, terima kasih pemirsa semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan Ada Show Sabtu dan Minggu jam 9 malam. Hanya di Trans 7. Selalu waspada dan terus ikuti protokol kesehatan. Ya. Menerapkan 3M. Jaga jarak, gunakan masker, dan mencuci tangan. Sampai ketemu lagi di Ada Show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.